Di sini saya akan mewawancarai dengan yang punya es kelapa Naufal yang berada di Jalan Villa Cineremas dengan saudara siapa di sini bisa diperkenalkan? Randy, nama saya nama, Randy. Oh, namanya Bapak Randy. Boleh saya panggil Bapak? Bapak Randy. Sudah berapa lama Bapak di sini berjualan? Setahun, kalau pengalaman 10 tahun. Oh, setahun. Oh, pengalamannya udah 10 tahun di mana tuh, Pak? Di Cilegu sama di Depok. Oh, begitu. Jadi pengalamannya udah banyak ya. Iya. Oh, itu semuanya ke bidang apa aja tuh, Pak? Kalau 10 tahun ya kelapa aja. Oh, kelapa aja semuanya. Oh, gak pernah alih ke bidang lain gitu, Pak? Pernah dagang kerupuk, dagang bantal, kasur. Oh iya iya. Dagang nanas madu. Terus dagang belut. Oh iya. Dagang susu jahe. Oh, banyak juga ya profesi Bapak itu ya. Dagang. Tapi yang paling lama emang dari kelapa ini ya. Iya. Karena saya lahir hari Selasa, jadi cocok sama air. Waduh waduh, kok nyangkut sama primbon ya? Kok bisa? By the way, ngomong-ngomong, pendapatan sehari berapa sih keuntungannya? Ini musim, atau omsetnya? Musim hujan apa musim panas? Musim panas, keuntungan omsetnya lah, omsetnya. Musim panas, kocas. Loh kok 50 ribu? Iya, emang saya baru kesini, baru 2 minggu. Oh, itu keuntungannya gitu? Kalau omsetnya sehari berapa? Emang omsetnya gocap. Lah, kok omsetnya 50 ribu? Kecil banget. Iya, makanya saya butuh duit. Omset paling besar? Omset paling besar, 90. 90 ribu? Iya. Kecil banget 10 ribu. Bukan untungnya itu, bukan omset. 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 Waduh. Untungnya buat rokok makan uang. Eh, untungnya berapa dari 90 ribu? Untungnya gocap. Oh, untungnya 50 ribu. Wah, lumayan juga ya. Udah punya istri? Udah dua. Eh, poligami juga. Anak? Anak satu. Oh, anaknya satu. Oke, bagus. Berarti punya dua istri, satu anak gitu? Iya. Hebat, hebat. Satu bagi hamil. Kalau boleh tahu, ini satu porsi, satu gelas gitu kan, di gelas ini ya. Berapa satu porsi gelas? Kalau sama yang orang kenal beli 7.000, kalau orang lain goceng 5.000 gitu. Di sini ada kelapa apa aja nih? Kelapa hijau ada? Kelapa hijau ada, kelapa obat ada, kelapa merah ada, kelapa biasa ada, kelapa putih ada. Oh, lengkap ya semuanya ada. Oke lah. Kalau kelapa biasa jual berapa? Dijual 15. 15.000? Iya. Wah, lumayan juga. Kalau kelapa hijau? Buat obat? Kelapa hijau buat obat 20. Itu buat orang yang saya kenal. Cuman kalau orang lain mah kelapa biasa 12, kelapa hijau 15. Kok aneh kebalik itu ya? Iya, karena kalau orang yang saya kenal mah kadang orangnya bawel. Bentang-bentang kita kenal, dibawel. Dimahalin gitu? Iya. Makanya lebih baik ya teman-teman yang di video saya ini. Kalau mau beli sama dia, jangan kenal. Jangan sampai kenal. Kalau dimahalin lebih kenal. Lebih baik ya jadi orang lain aja ya, oke? Okay? Karena dia kalau dikenalin makin pelit, makin mahal harga-harganya ya. Ya, segitu saja wawancara saya dengan Bapak Randy. Tadi Bapak Randy. Oh, terima kasih Pak ya atas ya, waktu dan tepatnya. Yo, selamat bertemu kembali Pak. Ya, baik. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam.